Salam sejahtera keluarga Malaysia. Berita hari ini, berita baik hari ini, pengeluaran KWSP one-off boleh dilakukan jika, sehingga kini masyarakat masih lagi rancak, membicarakan serta berdebat juga, masih sangat berharap agar pengeluaran wang KWSP sebanyak RM10K secara one-off diluluskan segera. Menurut perunding keuangan Izza Yusof, kurangnya kesedaran dari segi pengurusan wang dalam kalangan masyarakat kita pada hari ini merupakan faktor utama mengapa pihak terlibat gagal bangkit dari kemiskinan. Beliau bersetuju dengan kenyataan yang telah dibuat oleh Menteri Keuangan Datuk Seri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz bahwa ramai ahli KWSP akan bersarap pada garis kemiskinan jika pengeluaran tambahan dilaksanakan. Beliau berkata, pendapat saya sebagai perancang keuangan dalam keadaan semasa berlakunya wabak pandemi COVID-19 dan bencana banjir, rakyat berada dalam fase gangguan emosi. Sebab itu, solusi yang ada hanya pengeluaran KWSP. Saya juga bersetuju untuk orang yang ada jumlah wang RM10.000 itu untuk mengeluarkan wang tersebut disebabkan bagi memperbaiki emosi itu dahulu. Tetapi dengan syarat kita mesti tahu ilmu cara mengurus jelasnya. Kerisauan saya adalah kita lihat lebih 79% rakyat Malaysia tidak ada uang kecemasan minimum yaitu RM1.000 dan ini adalah keadaan yang sangat membimbangkan. Kalau ia tidak dibendung atau tidak diberi kesedaran tentang pentingnya pengurusan keuangan seawal gaji pertama, keadaan ini akan sentiasa berulang, ujar Izza. Pada 17 Januari baru-baru ini, susulan pengumuman keuntungan yang dicapai oleh KWSP, Tengku Zafrul tampil di Facebooknya menjelaskan isu serta impak pengeluaran khas Aichitra terhadap keluarga Malaysia, perniagaan dan ekonomi.